بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور المحدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وأنعم الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم أجمعين. الحمد لله، kita rafakkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala karunia dan nikmatnya dapat kita bersama berkumpul dalam majlis ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi alhamdulillah, pada pengajian yang lepas kita sudah memasuki bab wudu, dan kita berhenti kepada perkara-perkara sunnah untuk berwudu. Yang pertamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita ini berwudu apabila sebelum tidur. Betul tak? Sebelum tidur Nabi mengatakan fatawadda wudu ka lis-salah, seperti mana kalian mengambil wudu di dalam solat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berpaling sebelah kanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita membaca doa tidur, iaitu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alji'tu zahri ilaika la malja'a wa la manja' minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Tirmizi dari Bara bin Azib. Baik. Yang seterusnya, hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga disunnahkan berwudu. Kita lihat hadis daripada Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kul aw yanam tawadda. Baik. Aisyah menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berada dalam keadaan junub, Nabi berjunub, dan Aisyah menceritakan kalau Nabi ni nak makan ataupun dia nak tidur dalam keadaan dia berjunub, apa Nabi buat? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berwuduk dahulu. Jadi kita berjunub, maknanya kita sebelum tidur ini kita dah berjunub, yakni kita melakukan hubungan yang halal bersama isteri. Kemudian kita lapar nak makan, sunnahnya untuk kita mengambil wuduk dahulu. Baik. Kan biasa lepas berjunub tu lapar tuan. Ke tak? Tak tahu tuan, teka je lah. Kan? Kalau nak makan, kita berwuduk dahulu. Begitu juga Nabi SAW, kalau dia berjunub, dia nak tidur, dia mengambil wuduk dahulu. Kita tak tahu kan, pakai tidur je, habis je, dah tidur. Kan? Tapi sunnahnya untuk kita berwuduk. Tapi malas tuan-tuan kan? Berat juga tak? Kan? Tapi Rasulullah SAW melakukan hal demikian. Berkata Aisyah juga, inna Rasulullah SAW idha arada an yanam wa huwa junub ghasala farjihi wa tawadda wudu'ha lis-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia ingin tidur dalam keadaan dia berjunub, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kemaluannya dahulu. Tuan-tuan, dibasuh dulu tuan-tuan. Kita basuh ke tidur aja, kan?
Sunnahnya selepas kita berjunub dengan istri, kita nak tidur, kita basuh dahulu kemaluan. Baik lelaki, baik perempuan. Basuh dulu tuan-tuan. Kan? Jangan main tidur aja. Kan? So, bila dah basuh itu, kemudian Nabi SAW mengambil wudu. Boleh tuan-tuan? Eh? Baik. Begitu menjadi sunnah juga, apabila kita berada dalam situasi marah, kita ni marah, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, mengatakan fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Barang siapa yang berada dalam keadaan marah, dia marah panas baran, Nabi pesan suruh mengambil wudu. Mengambil wudu. Jadi mengambil wudu di dalam keadaan marah juga sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benda ini dibuktikan oleh saintifik juga lah tuan-tuan. Kerana darah, bila kita marah, darah kita naik ke atas kepala, so wudu inilah yang menyejukkan balik temperature kemarahan kita itu. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah arahkan perkara ini 1400 tahun yang lepas lagi. Baik. Begitu juga sunnah kita berwudu apabila kita ba'dal ghasl mayit wa hamlahu liqawlihi sallallahu alaihi wasallam man ghasala maytan falyaghtasil wa man hamlahu falyatawadda. Siapa yang memikul jenazah ini pahala besar tuan-tuan, betul kan? Siapa ada jenazah kita sembahyangkan dia, hak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak muslim yang kita kena lakukan. Maka siapa yang sembahyangkan saudara kita punya jenazah, Nabi kata dapat satu qirat. Siapa yang mengikut jenazah ataupun dia lebih baik dia memikul jenazah itu, Nabi kata dapat satu qirat lagi. Qirat ini pahala yang besar, sebesar bukit. Ya, bukit Uhud ataupun bukit lah. Nabi mengatakan siapa yang memikul jenazah itu, falyatawadda. Maka disunahkan juga untuk mengambil wudu selepas daripada memikul. Barang siapa yang memandikan mayat, dia disunahkan untuk mandi. Baik. Tuan-tuan, azan ini perlu berwudu tuan-tuan? Tak ada. Tak perlu. Ha? Azan kena wudu. Iqamah kena wudu atau tidak? Jadi al-azan wal iqamah juga sunnah berwudu. Untuk orang yang melaungkan azan dan iqamah, sunnah berwudu. Begitu juga sunnah berwudu ketika mana sa'i di antara Safa dan Marwah. Tapi kalau tak ada wudu, bersa'i di Safa Marwah boleh tak? Boleh. Tak ada wudu. Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Jadi kalau ada wudu itu sunnah. Tuan-tuan, kita lihat fadilat wudu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. First, kita dah bacakan hukum wajib wudu, bila wajib, bila fardu. Kemudian Dr. Wabah Zuhaili menerangkan bila waktu-waktu sunnah berwudu, di antara kita katakan sebelum tidur, sebelum makan, ketika mana junub, dan sekarang ini kita pergi kepada fadilat wudu. Baik. Wa yaumal qiyamah yata'araf al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ummatih min atharil wudu. Ketika mana hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan mengenal ummahnya, akan mengenal saya dan tuan-tuan melalui wudu. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata qabrih. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur. Tuan-tuan, Nabi pergi ke kubur. Baik, apabila Nabi pergi ke kubur, automatically kita tahu macam mana cara pergi ke kubur. Nabi mengajar apa yang Nabi buat apabila pergi ke kubur. Adakah sama dengan kita pergi ke kubur dengan cara Nabi pergi ke kubur? Baik.
So pergi ke kubur ini hukumnya sunnah, bagus. Tetapi menjadi sunnah pergi ke kubur dengan cara yang Nabi buat. Baik, yang pertamanya kata Nabi SAW ketika mana dia berada di pekuburan, Nabi mengatakan assalamu alaikum dar qaumil mu'minin. Nabi SAW memberi salam kepada ahli kubur. Ini perkara pertama yang kita lakukan apabila kita pergi ke kubur. Setengah orang dia tak baca assalamualaikum, dia baca benda lain. Kalau nak baca benda lain pun, tunggu dahulu perkara itu nombor 10, nombor 11. Tapi jangan abaikan perkara yang Nabi ajar kita. So tak ada point kita pergi. So pertama sekali kita pergi ke kubur, kita beri salam dahulu. Assalamualaikum dar qaumil mu'minin. Salam sejahtera, salam satu Malaysia ke, kepada rumah-rumah orang mukminin, orang-orang kubur. Maknanya kita beri salam kepada mereka. Kita beri salam kepada mereka, orang kubur. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna insya'Allah bikum lahikun. Boleh tuan-tuan? So, skrip kita apabila kita pergi ke kubur, Nabi mengajar memberi salam. Assalamualaikum darul qawmil mu'minin. Salam sejahtera kepada penduduk kampung orang-orang mukmin. Baik, satu. Kemudian, untuk menjadi motivasi kepada diri kita, tuan-tuan, kita mengatakan pergi ke kubur ini sunnah. Kerana apa? Apa hikmah Islam suruh pergi ke kubur? Untuk apa? Tabur bunga rampai, siram air berjak-jak ke, taruh payung ke? Apa sebab dia? Apa objektif kita ini digesa ataupun dialu-alukan pergi ke kubur? Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Untuk mengingati mati. Ini poin yang kedua, perlu ada kepada setiap individu yang nak pergi ke kubur. Kita tidak pergi ke kubur untuk minta hajat kepada tuan kubur. Sebab itu kita ada dahulu orang katakan hadis atau apa. Wa idza ikhtartum fil umur fas'alu ahli al-qubur. Kalau kalian ini mempunyai pilihan ataupun nak membuat pilihan, kita taradud ini kita confuse. Nak menikah dengan Minah ke nak menikah dengan Khadijah? Ini taradud. Tidak tahu nak buat keputusan. Maka berkata dia, fas'alu ahlal kubur. Minta dengan ahli kubur. So, pergilah minta dengan orang kubur. Kan? Ini tidak boleh. Kalau datang dengan niat seperti itu, hukumnya haram. Tonton tengok di YouTube. Macam-macam kan? Orang yang berbaju agama, berbicara minta pertolongan dengan kubur. Jina min biladin ba'id, fanzur ilaina, fa'in lam tanzur, man alladhi yanzur ilaina. Wahai syekh, kami datang daripada negara yang jauh. Lihatlah kepada kami. Kalau engkau tak lihat kepada kami, siapa nak lihat kepada kami? Bercakap dengan kubur. Minta itu dengan ini, dengan kubur. Ini tidak wajar. Ini tidak wajar. Tuan-tuan, kalau kita taradud, kalau kita mempunyai confuse dalam memilih pilihan, apa Nabi SAW ajar kepada kita? Solat istihadah ke apa? Istihadah ke istigharah tuan-tuan? Istigharah kan? Tukar. Istihadah ni apa? Istihadah apa? Istihadah apa? Darah ke, kan? Darah istihadah. So jangan tertukar istihadah dengan istigharah. Istigharah adalah solat yang diajar oleh Nabi SAW kepada ummahnya untuk apabila berada dalam situasi kebingungan memilih pilihan. Kata Aisyah, Nabi SAW mengajar kami doa istikharah itu seperti mana baginda mengajar surah-surah di dalam Al-Quran. Maknanya detail Nabi mengajar doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa as'aluka min fadlika al-azim li'annaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub.
Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal umr khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal umr sharrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrif li 'anhu thumma qdir al khair haythu kana thumma raddini bih. Doa istikharah yang Nabi SAW ajar. Apa maksudnya? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Wahai Tuhan, aku meminta pilihan daripada ilmu engkau. Ilmu engkau, wahai Tuhan. Kerana apa? Allah ini bersifat dengan maha ilmu dia. Dia maha berilmu. Dan ilmu Allah meliputi nyata dan ghaib. Allahumma in kunta Allahumma inni as'aluka astakhiruka bi'ilmin wa as'aluka min fadlika al'azim, dan aku meminta kepada fadilat engkau yang maha besar, wahai Tuhan. Tuan-tuan, contoh dalam masalah kahwin ini, manusia dia tidak boleh berfikir panjang. Kita tak kenal pasangan kita, betul kan? Hari ini boleh jadi baik, esok lusa dia berubah pikiran, kita tak tahu. Mungkin 10 tahun dia baik untuk kita, tahun ke-11 dia bukan baik untuk kita. Dengan sebab manusia ini pemikirannya terhad, Nabi SAW suruh manusia meminta kepada sang pencipta yang mana dia mengetahui segala ilmu. Sampailah hari kiamat dia tahu baik ataupun tidak untuk kita. Maka kita minta kepada Allah. Kenapa? Li'annaka taqdiru wa la aqdir. Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau mampu dan aku tak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam. Sesungguhnya Tuhan, engkau maha tahu dan aku tak tahu. Kita tak tahu dia baik untuk kita ataupun tidak. Ataupun dia tu buruk ataupun baik untuk kita ataupun tidak. Kita tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan sesungguhnya wahai Tuhan, engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui ilmu-ilmu ghaib. Kita tak tahu. Sebab itu kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal umr khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Wahai Tuhan, kalau engkau lihat perkara ini baik untuk aku, untuk agamaku, untuk akibat daripada cerita ini, faqdirhu li wa yassirhu li. Engkau takdirkanlah ia untuk aku dan mudahkanlah untuk aku. Summa barik li fih. Kemudian engkau berkatilah perkara itu untuk aku. Tuan-tuan, perkara itu bukan bagus sahaja untuk kita, tetapi Nabi suruh meminta perkara itu bagus untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk agama kita. Dan akibat daripada keseluruhan cerita ini, kalau perkara itu benar baik, maka Tuhan takdirkanlah untuk aku, mudahkanlah untuk aku dan berkatilah perkara ini untuk aku. Wa in kunta ta'lam anna hadzal umr syarr li. Wahai Tuhan, kalau engkau melihat perkara ini buruk untuk aku, fasrifhu 'anni wasrifni 'an. Engkau jauhkanlah perkara ini daripada aku dan jauhkanlah perkara itu daripada aku. Jauhkanlah aku daripada perkara itu dan perkara itu daripada aku. Jadi subhanallah, insan yang beriman dia merasa lemah dan kerdil apabila untuk membuat keputusan, lalu dia meminta keputusan daripada maha mengetahui, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, secerdik mana kita pun, besar mana pun jawatan kita, kita tidak mampu, tidak ada siapa yang boleh memberikan wasiqah apa yang akan berlaku 5 minit selepas ini. Tak ada siapa boleh bagi tahu. Siapa yang boleh beri tulisan kepada saya apa yang akan terjadi 5 minit selepas ini? Kita tidak ada, tidak mampu. Dengan sebab manusia daif, kerdil, pemikirannya terhad, manusia perlu bergantung seluruh kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada cerita kubur. Manusia objektifnya pergi ke kubur, poin yang pertama adalah untuk mengingati mati. Ini baru ada sebab untuk pergi ke kubur. Sebab-sebab lain, minta duit, minta berkat, minta tolak balak, tolak sial, apa semua ni, ini tidak perlu pergi ke kubur. Bukan? Kalau pergi ke kubur dalam perkara ini tidak menjadi sunnah, bahkan dia menjadi perkara yang haram.
So objektif pergi ke kubur adalah untuk mengingati mati. Sebab itu lirik yang Nabi pergi ke kubur ni, Nabi mengatakan apa? Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nabi kata tak lama lagi kita orang pun bersama dengan korang lah, dia kata. Ha? Tak lama lagi kami pun jadi geng-geng korang juga. Ha? Hari ni kau pergi dahulu. Ha? Tak lama lagi kami pun akan bersama dengan kalian duduk di bawah tanah itu. Apa poin di situ? Poin di situ untuk kita bagi tahu kita orang pun nak akan join korang. Maksudnya supaya kita sedar diri kita pun nanti akan mati. Kita pun akan mati. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, terasa nak sangat aku melihat saudara-saudara aku." Kata Nabi. Nabi kata, "Hai ya Allah, teringin betul hati ini nak melihat saudara-saudaraku." Kata Nabi. Nabi dia rasa macam sebab, dia kata, kalaulah boleh aku lihat saudara-saudara aku. Ha? Nabi kata, kalaulah aku boleh lihat saudara-saudara aku. Tuan-tuan, hadis ini penting, tuan-tuan. Nabi kata, kalaulah boleh aku lihat saudara-saudara aku, maka ketika itu para sahabat ini ada ramai. Para sahabat ni macam terkejut. Apa yang Rasulullah kata? Dia nak lihat saudara-saudara dia. Lalu para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Sahabat tanya, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Antum ashabi." Bukan, kalian itu adalah sahabat aku. "Wa ikhwanana alladhi lam ya'tu ba'd." Adapun saudara yang aku nak lihat ini, dia tak beranak lagi. Lebih kurang macam itulah, tuan-tuan. Apa, adapun saudara yang aku kata aku nak lihat tadi, aku nak berjumpa tadi, mereka ini belum datang lagi ataupun tak beranak lagi, tak ada lagi. Siapa ni, tuan-tuan? Siapakah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Siapa? Nabi nak benar lihat kita. Nabi nak jumpa kita, tuan-tuan. Nabi nak jumpa kita. Sahabat kata, "Bukan kami ke saudara engkau?" "Bukan, engkau sahabat aku." "Habis siapa saudara engkau?" "Saudara aku adalah orang yang tak beranak lagi. Tak beranak lagi, tak datang lagi." Baik. Dengan demikian, para sahabat bertanya, "Fakaifa na'rifu? Fakaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd?" "Ya Rasulullah, macam mana engkau boleh kenal orang yang tak beranak, orang tak datang, tak pernah wujud lagi? Macam mana engkau boleh kata saudara engkau, dan macam mana engkau akan kenal dia? Macam mana engkau akan kenal dia?" Kata Nabi sallallahu, kata para sahabat. Betul lah, tuan-tuan, nak kenal orang bukan senang. Ini kan lagi nak kenal ummah dia yang begitu ramai. Tuan-tuan, dulu saya belajar lah, tuan-tuan. Masa mula-mula saya datang tanah Arab itu, masa kecil lagi saya umur 15. Universiti pun tak boleh masuk. So kita masuk satu ma'had lughah, dipanggil ma'had yang belajar bahasa saja. Li ghairi natiqina biha. Ma'had untuk belajar bahasa Arab bagi siapa yang tak boleh bertutur bahasa Arab. So untuk orang Arab tak boleh. Semua untuk orang ajarib, untuk orang luar. So adalah orang Itali, orang US, Korea, Jepun, semua ada. Termasuklah orang-orang kulit hitam. Orang kulit hitam, orang daripada Burkina Faso. Tuan-tuan pernah dengar, tuan-tuan, negeri ni? Burkina Faso pernah dengar? Ada ke? Ada ke? Ada dari Qamar Island, Juzur Qamar, dia panggil. Ini orang hitam-hitam piang, tuan-tuan. Hitam betul yang ni. Memang berkilat. Pesen dia sama aje. Hitam, gelap, rambut keriting, bibir besar sikit, kurus. Kita ni, saya ni nak ambil masa untuk cam yang ni mamat, yang ni dolah, kurang-kurang sebulan baru dapat cam. Pasal lebih kurang je sama. Nak ceritanya, nak mengecam orang ni bukan senang.
Saya ambil masa lebih kurang sebulan nak bezakan yang ini mamat, yang ni dolah. Pasal dia lebih kurang saja, tuan-tuan. Ha? Baik. Baik, lalu para sahabat bertanya, macam mana engkau akan kenal ummah engkau? Macam mana engkau akan kenal saudara engkau wahai Rasulullah? Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna rajulan lahu khail." Mana zahir al-khail dahmu alla ya'riful khaila. Baik. Nabi membawa satu perumpamaan. Kalau engkau orang ini ada seekor kuda putih. Tiba-tiba kuda putih itu duduk dalam kelompok kuda-kuda hitam. Engkau boleh cam ataupun tidak itu kuda engkau. Tiba-tiba ada seekor 100 ekor kuda hitam. Kita ni pelihara kuda juga, tuan-tuan. Kuda kita warna putih. Kemudian kuda putih itu pergi masuk dalam geng kuda hitam. Kita boleh cam tak kuda kita yang mana? Boleh kan? Pasal warna putih itu kita cam. Baik. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin min al-wudu. Begitulah ummahku nanti. Mereka akan berkumpul pada hari kiamat dengan satu kesan cahaya daripada wudu. Daripada wudu. So ini kita kaitkan dengan fadilat berwudu itu tadi. Baik. Wa ana faradtuhum 'ala al-hawd. Dan aku, kata Nabi. Tuan-tuan, rindunya Nabi. 1400 tahun dahulu dia kata, aku nak jumpa dengan saudara aku. Kita. Saya dan anda, mudah-mudahan. Saya dan anda. Dia kata, aku nak kenal saudara-saudara aku ini. Mereka akan bercahaya pada hari kiamat daripada kesan wudu. Dan aku akan tunggu mereka di mana? Di telaga Haud, di telaga Kauthar. Tuan-tuan, Nabi ni dia tunggu kita nanti besok di telaga Kauthar. Dan dia akan kenal saya dan anda melalui wudu. Dia akan membezakan antara ummah dia dengan ummah-ummah yang lain dengan wudu. Nabi kata, aku akan tunggu mereka di telaga Kauthar. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kelompok yang mempunyai kesan wudu ni, dia tak datang ke Nabi. Maka Nabi kata, unadihim, aku panggil mereka. Aku panggil mereka, ala halumma. Umatku tu nak pergi mana tu? Marilah ke sini. Kata Nabi, marilah ke sini. Kenapa Nabi panggil? Pasal Nabi lihat ada kesan wudu. Nabi panggil, ayuh ke sini. Ayuh kemari. Ala halumma. Maka malaikat mengatakan, apa kata malaikat, tuan-tuan? Fayuqal, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil geng-geng yang tak datang tu, walaupun dia mempunyai wudu, mempunyai kesan, malaikat datang kepada Nabi. Malaikat kata, innahum qad baddalu ba'dak Muhammad, sesungguhnya mereka-mereka ini, geng-geng yang ni, selepas kewafatan engkau, dia sudah tukar agama ini, dia sudah buat tokok tambah dalam agama ini, dia sudah mencipta bid'ah dalam agama ini. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Ala fasuhqan fasuhqan. Nabi halau mereka berambus daripada, Nabi tidak benarkan minum telaga Kauthar. Nabi halau orang-orang seperti ini. Kenapa? Walaupun dia mempunyai kesan wudu, kenapa Nabi perambat mereka? Kerana malaikat mengatakan, innahum qad baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka adalah geng-geng yang menokok tambah dalam agama engkau. Tuan-tuan, sebab itu kita
naknakan ummah ini tidak ada ataupun perlu menjauhi daripada perkara-perkara yang tokok tambah. Dalam erti kata yang lain, agama Islam memerangi bid'ah. Kerana kesannya besar, Nabi SAW tak bagi pergi ke haud. So, para muslimin, imam, khatib, bilal dan para ustaz, mereka perlu faham agama ini tidak boleh ditokok tambah. Kerana kesannya besar. Ini satu kesan, tuan-tuan. Banyak lagi hadis kita nak baca kesan-kesan yang besar. Poin dia kata apa? Kenapa mereka tidak dipelawa oleh Nabi SAW minum telaga Kautsar? Qad badalu ba'dak. Mereka sudah tukar, tuan-tuan. Format ini dah tukar. Nabi SAW mengajar format sembahyang sebegini, orang ni tambah itu dan ini. Nabi SAW mengajarkan umrah begini, orang itu tukar itu dan ini, tambah itu dan ini. Subhanallah, perkara ini perkara yang besar. Perkara yang besar. Dan kesannya juga besar. Baik. So, fadilat wudu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, Nabi SAW akan mengenal saya dan anda daripada kesan berwudu. Baik. Fadilat yang kedua, hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Muslim, At-Tirmizi dan Nasa'i mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi darajat." Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat mereka, beliau, kalian inginkan ataupun tidak, kalau aku bagikan satu perkara yang boleh menghapuskan dosa-dosa, khataya, dosa-dosa. Tuan-tuan, dosa ini terbagi kepada banyak kategori. Di sana ada maksiat, di sana ada sayyiat, di sana ada khataya. Khataya ini dosa yang kecil-kecil. Maksiat ini perkara yang Allah, dosa yang Allah ancam dengan neraka. Maksiat. Khataya ini perkara yang kecil-kecil, dosa yang kecil-kecil. Maka Nabi kata, kalian ingin ataupun tidak, aku bagi satu benda yang benda ini boleh menghapuskan khataya itu. Wa yarfa' bihi darajat, dan perkara itu juga boleh mengangkatkan darjat-darjat kalian. Darjat macai kepada VIP. Begitulah. Takkanlah kita nak jadi macai sampai bila-bila, tuan-tuan. So Nabi nak tak engkau ni aku upgrade daripada macai jadi VIP. Tuan-tuan nak, tuan-tuan? Maka kata Nabi SAW, bala, ya Rasulullah, aku nak, kami nak, kami nak. Sahabat, dia punya seronok, tuan-tuan. Pasal dia melihat dunia ini daripada kacamata yang berbeza dengan kacamata kita. Mereka sangat memerlukan perkara-perkara yang sedemikian. Perkara yang menghapuskan dosa, mengangkat darjat. Maka Nabi SAW mengatakan, isbagul wudu alal mukarih. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian nak, sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu. Maksud sempurnakan wudu ini macam mana, tuan-tuan? Ada setengah orang dalam ni, dia katakan, wudu saya ni sampai 45 minit. Ini sempurna ke apa ni, tuan-tuan? 40 minit, maghrib pun dah nak habis. Ada tengok kat YouTube? Saya baca ni, saya baca tu. Saya tengok-tengok 40 minit, 45 minit saya berwuduk, tuan-tuan. Allahu Akbar, saya rasa tenang. Tuan-tuan, 40 minit apa benda, wuduk sampai 45 minit. Wuduk yang sempurna yang dimasukkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW adalah wuduk seperti mana cara Nabi berwuduk. Yang tidak ada tokok tambah. Dan berwuduk dalam keadaan faham. Ini yang dimaksudkan dengan cara berwuduk yang sempurna. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin Allah ampunkan dosanya, sempurnakan wudu. Dan para ulama mengatakan, khusyuknya solat itu bermula daripada khusyuknya mengambil wudu. Boleh, tuan-tuan? Kita ni macam mana ambil wudu, tuan-tuan? Komong-komong,
apa cerita kau? Menyembang pula dah. Kan? Jadi tidak ada khusyuk dalam wudu. Geng-geng perempuan tengok pula yang seorang tu sing-sing, emas je penuh. Eh, mana beli tu? Zulian ke Habib betul ke tu? Dia menyembang pula tuan-tuan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu sempurnakan wudu. Dan insya-Allah nanti kita akan lihat pandangan para imam-imam tentang wudu ini. Tentang wudu ini. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kathiratul khutha ila al-masjid. Perbanyakkan langkah ke masjid. Mana jalan kaki pergi ke masjid. Ini Allah angkatkan darjat macai kepada VIP. Bukanlah nak kata pergi pakai kereta tak boleh tuan-tuan. Sama, lebih kuranglah. Maknanya pergi ke masjid lah. Pergi ke masjid. Dua perkara ini Rasulullah SAW mengatakan dia akan menghapuskan dosa dan mengangkat darjat-darjat manusia daripada macai kepada VIP. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tak perasan bila Allah angkat darjat aku ni. Bila Allah angkat darjat aku ni, kita sama je, tak ada orang pun panggil saya tuan, tak ada orang panggil saya Tan Sri, tak ada pun. Kan? Tapi baik. Ada soalan tuan-tuan? Contoh. Baik. Pembahagian dosa di sini, para ulama meletakkan di sana ada ma'asiat, di sana ada sayyiat, di sana ada khotaya. Ma'asiat ini dosa yang besar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengancamkan dosa itu dengan neraka. Contohnya berzina, ini ma'asiat. Bunuh orang, ini ma'asiat. Dan seumpamanya. Sayyiat ini dikatakan dosa sesama manusia, kita khianat dia, kita curi duit dia, kita tipu dia, ini sayiat. Khotaya yang dimaksudkan di dalam hilangnya khotaya ataupun dosa kecil ini di dalam wudu, lebih kurang kita lihat perempuan contohnya. Kita lihat amoy. Lihat amoy, badan dia lawa, kita lihat. Dosa tak dosa? Dosa. Inilah khotoyah yang dimasukkan kecil, yang mana dosa-dosa seperti ini Allah ampunkan ketika mana kita berwudu. Kata Nabi SAW, al-ula laka wa thani alaika. Lihat perempuan sekali itu untuk engkau sekali, kali kedua itu ke atas engkau, maknanya berdosa lah. Jadi setengah orang ni pun pandai juga, dia kata sekali, okey tak apalah, dipandang sekali lama-lama kan. Berapa kali? Sekali je dia kata. Nanti sama lah. Dia nak tipu siapa? Kan? Sekali tu dah. Sekali kan? Jangan. Sampai 2 jam dia tengok saya meleleh-leleh Leo. Ini bukan itu pun sama berdosa jugalah. Jadi dosa-dosa kecil seperti ini, Allah ampunkan melalui. Adapun seorang tu berzina, dia bunuh orang. Kan? Adakah dosa zina itu akan hilang dengan berwuduk? Khianat orang pun tak padan dosa dengan wuduk pun tak hilang. Dia tipu orang, tipu imam contohnya. Kan? Kita ambil wuduk, tak apalah dosa aku hilang. No, tak. Ini dosa besar. Khotaya dosa yang kecil-kecil saja. Kecil-kecil, termencarut ke termencarut. Orang kita kan kuat mencarut. Kan? Pada bapa engkau lah apa semua ni? Perkataan-perkataan huduh ini komor-komor Allah ampunkan. Dia gugurlah. Dia mencarut benda-benda, dia sebut dia punya, dia sebut orang perempuan punya. Perkara-perkara itu dosa, Allah ampunkan dengan, mudah-mudahan Allah ampunkan dengan berwuduk. Dan di sana ada dosa-dosa yang perlu kepada had berhudud. Contohnya berzina di rotan. Dan di sana dosa yang perlu kepada kafarah. Tidak cukup beristighfar. Bagaimana nak hilangkan dosa? Ada dosa kategorinya cukup dengan kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ada dosa yang perlu dibangkitkan kepada dia hudud, sebat ataupun sebagainya. Ada dosa yang perlu kepada istighfar dan perlu kepada kafarah. Contohnya apa? Zihar.
mengatakan istri lebih kurang sebagai mak, ataupun bersumpah atas nama Allah dia berbohong, ha? Wallahi aku tak mencuri, padahal dia mencuri, kan? Di sana perlu istighfar dan perlu kepada kafarah. Kafarah ini adalah di antaranya bagi makan orang miskin, puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun ataupun apa benda lah. Baik, hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pukul berapa azan? Kedah azan dah. 2 minit lagi. Okey. Baik. Kita lihat kepada faraidul wudu. Fardu wudu. Nasul Quran al-Karim ala arkan atau faraid arba'ati lil wudu. Al-Quran al-Karim ini menaskan rukun ataupun fardu-fardu wudu ini 4 perkara. Ini yang dinaskan dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, surah 5 ayat yang ke-6, iaitulah 4 perkara yang dinaskan oleh Al-Quran. Yang pertamanya membasuh muka, 1. Ini nas Al-Quran, tak ada siapa boleh ingkar. Yang kedua, membasuh tangan. Yang ketiga, membasuh kaki, 2 kaki dan 2 tangan. Yang keempatnya, menyapu kepala. 4 perkara ini Allah Subhanahu wa taala naskan rukunnya dan kefarduannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah ay idza aradtum shalah, kalau kalian ingin sembahyang, maka basuhlah muka, basuhlah tangan sehingga ke siku, sapu kepala dan basuhlah kaki sehingga ke buku lali. Kita berhenti azan dulu.
selepas azan tuan-tuan kita buat apa? Ya? Selawat ke atas Rasulullah SAW, kemudian kita berdoa. Ni ingatkan tuan-tuan, jangan marah pula. Kadang kita lupa kan, jadi kena selalu ingat, kena biasakan. Pasal tak biasa, kita kena biasakan lah. Kan? Baik. وأضاف الجمهور الفقهاء غير الحنفية بأدلة من السنة فرائد الأخرى اتفقوا فيها على النية وأوجب المالكية والحنابلة الموالاة كما أوجب الشافعية والحنابلة الترتيب وأوجب المالكية أيضا دلك فتكون أركان وضوء أربعة عند الحنفية هي المنصوص عليها وسبعة عند المالكية بإضافة النية ودلك وموالاة وستة عند الشافعية بإضافة النية الترتيب وسبعة عند الحنابلة وشيعة بإضافة النية الترتيب الموالاة. طيب تندون كده جمبر كان سجر أمم jumhur fuqaha yakni Syafi'i, Maliki dan Ahmad mengambil dalil daripada sunnah untuk menambahkan fardu-fardu wudu ataupun rukun wudu yang lain daripada empat tadi. Kita lihat ittifaqu fiha 'ala an-niyyah wa awjaba al-Maliki wa Hanabilah al-muwalah kama awjaba Syafi'i wa Hanabilah at-tartib. Baik. Empat tadi itu basuh muka, tangan, kepala dan kaki, ini ittifaq semua. So hanya dalam mazhab Hanafi sahaja diletakkan rukun wudu ini empat. Dalam mazhab Abu Hanifah rukun berwudu empat, iaitulah basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh kepala, sapu kepala dan basuh kaki. So empat saja. Kenapa Abu Hanifah kata empat? Pasal dia kata Al-Quran mention empat. Syafi'i berapa tuan? Syafi'i kita berapa? 13 ke 12? Tuan-tuan? Yang lain ada jawapan ni? Berapa kita? 13 kan? 13 tu wuduk ke bukan? Oh sembahyang. 13 sembahyang eh? Lupa. So kita berapa? Haji? Berapa? 6. Baik. 6 itu maksudnya 4 tadi sudah kita tahu. Basuh benda-benda empat tu. Dua lagi apa? Niat dan tertib. Okey. Tak ramai orang Syafi'i. Ada 4-5 orang aja. Yang lain tak tahu mazhab apa. Baik. Ada mazhab. Kita lihat mazhab Syafi'i 6. Mazhab Maliki 7. وسبعه عند الحنابلہ والشيعہ امامیہ. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal juga 7 dan mazhab Syiah juga 7. Syiah pun 7 tuan-tuan. So berapa mazhab ni? Ada 5. Hanafi 4, Syafi'i 6, Maliki 7, Hanbali 7, Syiah Imamiyah 7 juga. Tuan-tuan dah alim 5 mazhab ni. Kan? So okey lah tu. Baik. So yang ditambah adalah muwalah, tertib, niat dan dallak. Nanti kita akan bicarakan apa perkara itu. Baik. Wa bihi tabayyana anna arkanul faraid naw'an. Dengan hal demikian kita difahamkan bahawasanya rukun dan fardu ini terbahagi kepada dua. Iaitulah yang pertama rukun dan fardu yang disepakati oleh majoriti dan rukun dan fardu yang dipersalahi oleh majoriti. Oleh dengan sebab itu Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan nau'un awal faraidul wudu muttafaqun 'alaiha. Kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitulah kita membicarakan fardu wudu yang ulama bersepakat. Apa dia yang bersepakat? Niat sepakat tak? Sepakat tak? Betul je, sepakat tak? Niat sepakat tak tuan? Tak sepakat. Kan? Betul tak? Tak betul. Tak sepakat. Kenapa tak sepakat? Siapa yang kata tak ada? Imam Hanafi. So niat tak sepakat. Basuh muka sepakat tak sepakat? Sepakat. Basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, ini sepakat. So empat perkara ini saja yang disepakat oleh jumhur ulama. Yang pertamanya adalah ghaslul wajah, membasuh muka. Membasuh muka ini sepakat. Tak ada mana imam, tak ada mana mazhab yang kata berwuduk tak payah basuh muka. Tak ada. Kenapa? Kerana perkara ini mention daripada Allah SWT untuk basuh muka.
So basuh muka kita tidak ada masalah yang banyak kerana basuh muka semua orang tahu. Daripada had tumbuh anak rambut, siku, anak telinga sini. Itulah had muka. Betul? Tempat had tumbuh anak rambut. So orang tanya pula, ada orang yang tumbuh anak rambut ni bukan kat sini, di tengah-tengah. Macam mana tu? Macam mana? So kita ambil kepada ghalibnya sajalah, muka sajalah. Baik. Fardunya membasuh muka ini adalah sekali. Betul kan? Kita tak boleh cakap kena basuh tiga kali, tak boleh. Kena basuh sekali. Amma tikrarul ghasl thalathal marrat fahuwa sunnah wa laysa bil fard. Adapun mengulang tiga kali itu adalah sunnah, bukan fardu. Nah, itu tak ada masalah. Baik, yang kedua, membasuh tangan sehingga ke siku. Ini juga muttafaq, para imam bersetuju satu kali. Ini pun tak ada masalah, semua faham tangan. Sini sampai tangan. Baik, yang ketiga, mashur ras, menyapu kepala. Ini ada perbezaan pendapat yang banyak juga. Basuh kepala. Walaupun sepakat, tetapi para ulama itu, para imam ini berbeza pendapat kadar mana kepala yang perlu dibasuh. Kan? Empat-empat bersetuju kepala perlu basuh, tetapi kadar mana perlu dibasuh, ini perbincangan. Ini berbeza pendapat. Baik, yang pertama, faqala al-Hanafiyyah 'ala al-mashhur al-mu'tamad al-wajib al-masah rub' ar-ra's al-marrah. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan kepala yang wajib basuh ini adalah rub' ar-ra's. Rub' ini makna quarter, 1/4 suku. Jadi tak boleh kata kita kalau nak batal wuduk cara Hanafi, kita kena ambil mazhab cara Hanafi berwuduknya. Macam mana ustaz cara mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi basuh semua kepala. Tak betul. Jangan pandai-pandai. Tak betul. Ada tak dalam YouTube? Ada. Dekatkan, kita kena ambil cara Hanafi. Macam mana cara Hanafi? Hanafi punya mazhab ni basuh semua kepala. Tak betul. Mazhab Imam Abu Hanifah mewajibkan membasuh ataupun menyapu suku kepala. 1/4. Baik. Kenapa? Mana dalilnya Imam Abu Hanifah berpendapat sedemikian? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa ala amamati wal khuffain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengambil wudu dan dia menyapu binasiyatihi, ubun-ubun dia. Dia ambil wudu dan ubun-ubun. Ubun-ubun mana tuan? Sini ke depan? Mana? Sini. Sini. Ubun-ubun sini. Betul. So, kadar ubun-ubun itu kadarnya 1/4. Itu penafsiran mazhab Abu Hanifah. Itu nas dia. Begitu juga hadis daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Anas mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW berwudu, ketika itu dia pakai serban. Nabi SAW memakai serban. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangan dia yang mulia di bawah serban. Tuan-tuan bayangkan serban. Ada serban boleh pinjam. Saya tak ada serban. Serban. Nabi masukkan tangan. So lebih kurang Nabi masuk tangan tu, lebih-lebih kurang 1/4 lah. Tak mungkin dia basuh kepala semua. Kalau masuk, kalau basuh semua, Nabi akan buka. So berdasarkan hadis ini, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib membasuh rubu' ar-ra's, yakni suku kepala. Suku kepala. Wa qala al-Malikiyah wal Hanabilah fi arjah al-riwayatain indahum yajibu masah jami' ar-ra's. Baik. Habis mana mazhab yang kata basuh kepala semua ni, mana? Siapa dia? So mazhab Maliki dan Hanbali dalam riwayatan yang rajah, yajibu masah jami'u ras, mesti menyapu semua, seluruh kepala. Semua kepala, tuan-tuan. Boleh. So yang sapu kepala semua siapa? Maliki dan Ahmad. Bukan Hanafi. Hanafi basuh suku kepala. Tuan-tuan, kalau kita nak batal wuduk cara Hanafi, kan,
kita kena ambil mazhab cara Hanafi ke? Ambil wuduk cara mazhab Hanafi juga ke? Ha? Kena? Tak kena tak? Tak tahu lah tuan-tuan. Tuan-tuan tanya AJK lah nanti. Nanti dia orang jawab lah. AJK surau. Baik, mazhab Syafi'i berapa? Ha? Wa qala Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i berapa? Tuan-tuan. Kita-kita ni. Ambil wuduk macam mana? Kepala. Tiga layar rambut saja. Kalau ambil lebih macam mana? Berdosa tak? Ha? Tak berdosa kan? Wajib masah ba'da ar-ra's walau sya'ra wahida fi hadd ar-ra's. Ini sebahagian kecil. Ada yang mengatakan ulama mutamad mengatakan tiga helai sekurang-kurangnya tiga helai. Ya tak? Ha, itu betul lah tuan-tuan. Betul. Ada soalan tuan-tuan? Ha, kita berhenti itu dulu tuan-tuan. Yang seterusnya yang keempat nanti kita pergi pada pengajian yang seterusnya. Basuh kaki sehingga ke buku lali. Ada soalan tuan-tuan? Setiap amalan dimulakan dengan niat. Kemudian maksudnya usolli apa semua tu lah, ataupun nak ambil wudu kita niat nawaitu rafa'al hadatsi gitu. Yang pertamanya tuan-tuan, macam mana? Oh, soalan ya, saya kena jawab yang mudah jugalah. Baik. Baik. Kita ambil wudu ataupun kita sembahyang dengan lafaz usalli ataupun ambil wudu itu semua tu, kita kata usalli ataupun nawaitu apa tu, adakah Nabi buat sebegitu? Jawapannya tak ada lah. Tak ada. Yang disuruh adalah niat. Yang dibuat itu bukan niat. Itu adalah lafaz niat. An-niyah mahalluha qalb, laisa lahu alaqa bil lisan. Niat ini tempatnya di mana? Hati ke jantung? Qalbu ni hati ke jantung tuan-tuan? Jantung kan? Heart ni bahasa orang putih jantung hati. Jantung. Qalbu itu maksudnya diterima bahasa orang putih heart. Diterima pula bahasa Melayu jadi hati. Hati dengan heart sama ke tuan-tuan? Hati bahasa orang putih apa? Liver. Kan? Arab panggil hati kibd, kibdah. Ha? Hati. So qalbu yang sebenarnya adalah jantung. So niat ini tempatnya di jantung dan tidak ada kena mengena dengan lisan, tidak ada kena mengena. So niat itu adalah yang kita baca itu adalah susunan prakata sahaja, aku sembahyang itu bukan niat. Walaupun orang lafazkan, tetapi kalau dia tidak detik niat dalam hati, tidak sah amalan dia. Apa yang ada adalah niat dalam hati. Dan tujuan orang meletakkan lafaz niat ini adalah supaya memudahkan orang itu berniat. Tetapi kalau lafaz niat itu sudah memayahkan orang untuk niat, ini kita katakan masalah juga. Usalli. 3 minit usalli tak habis. Imam rukuk, Allahu Akbar. Allahu Akbar, boleh pula dia masuk. So sembahyang ini kita mengikut Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, tetapi apabila sudah diwaswaskan itu indirectly kita sudah mengikuti siapa? Syaitan dan iblis. Jangan buat begitu. Saya dulu di Jordan adalah masjid juga begini. So adalah orang Melayu kita, pakcik tua, dia sembahyang. Dia pula was-was. Dia kata kan, usalli fardu maghribi, usalli fardu maghribi. Macam itulah dia, macam tu. Jadi sebelah dia ni makmum Arab. Usolli itu kalau diterjemahkan bahasa Melayu apa? Sahaja aku sembahyang kan, sebelum maghrib. So, kita terjemahkan bahasa Melayu pasal yang duduk sebelah itu Arab. Sahaja aku sembahyang sebelum maghrib. Sahaja aku sembahyang sebelum maghrib 3 rakaat. Sahaja aku sembahyang maghrib. Sahaja aku sembahyang maghrib. Jadi orang Arab sebelah ni kan.
apa salah kau nak cakap banyak kali? Aku pun sembahyang maghrib juga. Katakan, aku pun sembahyang maghrib, tak adalah macam kau, aku nak sembahyang maghrib, aku nak sembahyang maghrib. Sembahyang aje lah, hanya tak buat apa masalahnya. Kan? Jadi ini kita kena faham, perkara ini mudah. Macam mana Rasulullah SAW mengatakan, dia nak sembahyang, Allahu Akbar. Ada niat, Allahu Akbar. Orang seseorang itu sembahyang pukul 1.50 minit, dia nak sembahyang apa tuan-tuan? Sembahyang isyak ke? Sembahyang apa dia nak sembahyang apa? Zuhur. Zuhur dia berapa rakaat? 6 ke 4? 4. Semua orang tahu dah. Kan? Jadi, ambil wuduk pun mudah. Setengah orang berjam-jam dia di keras orang tu. Habis air dua kolah tu, dia saja tala. Tak masuk-masuk katanya. Itulah, inilah, inilah itu. Subhanallah, ini syaitan. Was-was daripada syaitan. Ha? So, soalannya tadi, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Dan niat itu tempatnya di hati, tidak ada kait mengait dengan lisan. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Jauh soalan. Apa dia? Syiah. Apa saya sebut pasal Syiah? Rukun wuduk mereka 7. Kenapa perlu disebut? Untuk mengenal sahaja apa mereka punya amalan. Dia bukan masalah macam mana? Rasulullah berwudu. Ini kita katakan Rasulullah berwudu. Tak. Para ulama ini berbeza caranya memahami nas-nas hadis. Ada satu fahaman begitu, ada satu fahaman begini. Dia tidak sama. Ya? Kumur-kumur ya, istinsyak, kumur-kumur. Itu kita akan masuk selepas ini perkara yang disunahkan. Dia tidak menjadi fardu dan kita akan lihat apakah para imam yang letakkan istinsyak itu bagaimana, berapa kali, kenapa, apa dalilnya. Kita akan bahaskan selepas ini. Cuma sekarang ini kita bahaskan tentang fardu-fardu ataupun rukun yang disepakati oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Masalah Syiah ini tidak ada masalah. Ini cuma Dr. Wahbah Zuhaili mention sahaja. Mazhab Ja'fari, dia punya wudu, rukunnya 7. Itu sahaja. Macam kita katakan orang Kristian dia sembah Jesus, bukan kita suruh ikut atau apa, kita pengetahuan saja bahawasanya orang Kristian itu sembah Jesus ataupun Ayah Pin. Masalah dia apa? Dia kata dia Tuhan. Ini bukan kita suruh orang ikut Ayah Pin ataupun kita lihat Milah Ibrahim. Milah Ibrahim ada contoh, kita menerangkan perkara-perkara itu saja, bukan untuk lil ilm, untuk ilmu sahaja. Tidak sama, tidak sama. Saya tidak mancangkan, saya membaca tulisan Dr. Wahbah Zuhaili sahaja. Saya bukan tambah, itu memang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dan kitab Dr. Wahbah Zuhaili ini muktamad dan diguna oleh satu dunia universiti Islam. Islam. Untuk pembincangan ilmu, tuan-tuan tahu ataupun tidak, bahawasanya Syiah ini mengatakan para imam-imam dia maksum. Tuan-tuan tahu tak tahu? Tuan-tuan tahu tidak Syiah ini mengamalkan mut'ah? Tahu? Apa, macam mana tuan-tuan tahu? Tuan-tuan Syiah ke macam mana? Tuan-tuan tahu ataupun tidak Syiah ini bertaqiyah? Tuan-tuan tahu tidak Syiah ini mengkafirkan para sahabat yang ramai? Tuan-tuan tahu tidak Syiah ini mengatakan Al-Quran ini sudah dikurangkan daripada 14,000 ayat hingga 7,000 ayat. Macam mana tuan-tuan tahu semua ni? Macam mana tuan-tuan tahu? Dia belajar lah, dia tahu.
Jadi apabila you ada ilmu, you boleh tahu bezakan ni adalah Syiah, yang ni adalah Sunnah, yang ni adalah Sufi, yang ni adalah Kristian, yang ni adalah Buddha. Lil ilm, untuk ilmu, supaya kita tidak tertipu oleh dakwah Syiah. Kan? Ada pendakwa Syiah nak berdakwah, kata no, ini adalah ajaran Syiah, kita tidak terima. Begitu. Itu sahaja, untuk ilmu sahaja. Kalau tidak, ummah Sunnah ini dia tidak kenal siapa Syiah. Kita perlu kenal Syiah. Kerana apa? Mereka musuh kita. Mereka musuh kita. Mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mengatakan Quran ini kurang. Tuan-tuan semua tahu. Begitu juga, apa tuan-tuan tahu tu, saya ceritakan Syiah punya wuduk 7. Itu saja. Tidak lebih kepada itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.